sahwat dan nafsu. Manusia bisa menjadi patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti malaikat. Manusia bisa hanya mementingkan keinginan jasmaninya seperti hewan, atau bisa seperti setan hanya mengumbar hawa nafsunya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau mengatur jalan jalan jismi nafiat bani Adam yuzawla arba'atu asya amal jalan hidupa amru wadiru wa hayaku wa amal sholi. Ada empat permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena empat hal. Empat permata tersebut adalah akal, agama, sifat malu, dan amal soleh. Yang pertama adalah akal. Akal adalah alat yang memahami agama. Kedua, agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah pada manusia. Contoh, betapa banyak orang yang pandai agama tetapi tidak mampu mengendalikan diri sehingga bukan mengamalkan ilmu agama namun hanya memperalat agama untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya. Yang ketiga adalah malu. Sifat malu adalah pengendali. Dan keempat adalah amal soleh. Amal soleh adalah buah dari akal memahami agama dengan pengendali berupa sifat malu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak dan mana yang batil, mana yang patut ataupun tidak, mana yang harus dikerjakan ataupun ditinggalkan. Lalu agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, layak, dan pantas. Agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan sahwat dan nafsu. Kemudian malu. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya, "Al-hayaa'u minal iman." Malu itu sebagian dari iman. Malu ketika orang lain berbuat baik sedangkan kita berbuat maksiat. Malu ketika orang lain mengerjakan sholat kita meninggalkan sholat. Malu ketika orang lain rajin tadarus Al-Qur'an sedangkan kita tidak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Qul huwallahu yuzilul aqlu wal hasadu yuzilul din wal tamaa yuzilul haya wal ibyadu yuzilul amal shalih. Marah dapat menghilangkan akal, iri dengki dapat menghilangkan agama, serakah dapat menghilangkan sifat malu, dan membenci dapat menghilangkan amal soleh. Itulah empat macam bahaya yang mengancam empat permata manusia. Agar bisa hilang karena marah, agama bisa hilang karena iri dengki, malu bisa hilang karena serakah, amal soleh bisa hilang karena banyak membenci. Semoga empat permata yang telah ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dapat digunakan dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa selalu bertakwa dan selalu mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa barakatuhu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 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 Wa rahmatullahi wa barakatuh.
salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi al-'azim. Amarakum bis-salati was-salam ala nabiyyil karim, fa qala inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أنت البلاء والبقاء والغبار والفشاء والمنكر والبغي والسلوك والمنقطع والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا من دون سياح إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.